cewek pertama di sekolah di antara ketiganya adalah Wawan. Yes. Untuk Wawan. Aku juga Wawan. Alasannya belum. Aku juga Wawan. Dia juga Wawan. Alasannya apa? Penentuan, Pak. Coba, Pak. Karena hanya Wawan memang yang langsung berangkat jalan kaki ke sekolah. Tuh. Ya, yeah, benar. Sama. Karena lainnya enggak berangkat. Jadi Wawan jalan kaki nyampe ke sekolah. Yang duanya tidak berangkat karena Mamat hanya menaiki motor. Anak orang licin. Iya loh. Hey, orang dipegang omongannya, duh. Ini pegang. Aduh. Hey, minuman. Mohon maaf, kok dapat minum kenapa ya? Bisa. Bar, jangan sombong. Bapak dapat minum karena Bapak bisa jawab. Oh gitu? Iya. Alhamdulillah. Iya. Mohon maaf, minum juga. Mohon maaf. Iya. Yang sebelah gak dapat. Oh. Dia jawab, tapi jawabannya tuh gak tau kenapa salah loh. Mohon maaf. Sebentar, mohon maaf, ini belum selesai. Oh iya, Pak. Karena jawaban Anda benar 300, jawaban Anda benar alasan salah dikurangi 100. Rasakan kecongkakanmu, bedu! teman-teman, maaf boleh tolong jalan berisik gak? Soalnya ada yang mau jalan jongkok. Oh iya. Baiklah, selaku RT, ya, saya akan memberikan apa-apa untuk warga yang akan jalan jongkok. 1, 2, 3, hore! Mulai kelontong-lontongan ya? Pak, biasanya kalau menciptakan kegaduhan, terus sudah gitu membuat sesuatu yang salah itu harus dikurangi nilai loh. Betul Pak. Sekali, karena ya. Anda banyak ngomong kegaduhan dikurangi 50. bentar, Bang, kok ini angkanya ada 3, kok ini cuma 2 sih? Jadi gini ceritanya. Host netral! Iya, gak boleh. Itu ketidaktahuan yang polos aja gitu loh, Pak, saya gak ngerti. Kat, apa? Salah nomornya. Salah nomornya. Ini kok 300, ini 50, Pak. Ini bukan nomor, ini poin. Oh, gak jadi kat. Beduk, Tuhan mendengarkan doa kita. Hasilnya Kak Bedu berhasil mengumpulkan poin 50 dan tim B berhasil mengumpulkan poin 300. Jadi pemenang untuk kuis kali ini adalah untuk selamat untuk tim B. Iya, tim B memenangkan kuis malam hari ini. Hadiahnya apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah liontin yang dipersembahkan oleh laptop Abus. Laptop Abus, sekali pakai harus diservis. Silakan bawa pulang. Silakan. Kalau nggak menang nggak enak, gak bisa ngomong nih. Liontin. Pak. Liontin. Ini mas.
Liong teh, Pak. Enggak, itu bukan liontinnya, itu kunci. Kok, itu kunci untuk... liontinnya ini nih, Nadianya ini. Oh, itu kuncinya itu untuk kunci. Membuka ini. Untuk mengambil liontinnya. Nah. Liontinnya mana, Pak? Bagus, aduh. Bagus, Pak, liontinnya. Disimpan di tempat yang aman ya, Pak? Ya, yang disimpan juga ini lion. Tin. Singapurus. 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 Ini dikunci, dibuka. Pak, ini kan buat yang udah kuis di sini. Ini harusnya Timba bersyukur karena kan liontinnya kita simpan di tempat yang aman ya tadi kita lihat. Nah, kalau hadiah buat pemirsa yang ada di rumah udah aman buat gak, Pak? Buat pemirsa yang tadi sudah menjawab di WIB_net dengan hashtag WIB_santai. Tadi pertanyaan untuk membaca, biasanya orang pakai titik-titik-titik, 8 kotak 4, huruf keempat A. Dan jawabannya Anda bisa lihat di Twitter kita. @wb_net, dan untuk Anda yang menjawab paling cepat dan juga tepat, Anda mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Seperti biasa sebelum menutup perjumpaan kita, kami persilakan Bapak untuk menyampaikan petua-petua bijak berupa konklusi dari materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Yang tentunya bisa menjadi pembelajaran kita dalam hidup untuk bisa menjadi sosok yang lebih bijak. Silakan. Mungkin Anda sering mendengar istilah kalau ingin santai pergilah ke pantai. Kenapa santai identik dengan pantai? Karena di pantai tidak ada buru-buru. Yang ada di pantai adalah ubur-ubur. Ubur-ubur. Kalau di pantai ada ubur-ubur, di sini terima kasih kepada teman-teman dari Budi Luhur.